Aku rasa lega, rasa bertuah kerana lepas beberapa tahun, aku kembali ke sini. Serius terasa macam balik kampung pula dekat sini. Aku rindukan semua elemen-elemen ni. Menghirup udara segar, dengar bunyi sungai dekat sini, duduk atas sadel kuda dan rasa haba dari badan kuda ni. Masa aku baru sampai dekat sini, aku jumpa kawan-kawan aku dari Malaysia dekat sini. Jadi aku bawa diorang untuk eksplor kawasan pergunungan dekat sini sama-sama. Masa zaman COVID beberapa tahun yang lepas, aku terpaksa berhenti mengembara. Perlahan-lahan, aku mula menerima nasib aku. Dan terasa badan ni mula menjadi tua, mula menjadi lemah, mula kena sakit. Perlahan-lahan, aku mula lupa hidup sebagai seorang nomad. Dan aku mula lupa macam mana rupa dunia di sebalik dinding apartmen aku. Perlahan-lahan, dunia aku seakan-akan dah berhenti bersinar dan bertukar menjadi malam. Dipendekkan cerita, lepas beberapa tahun, aku terasa yang doa aku dimakbulkan. Terasa macam Tuhan kasih aku penawar kepada racun tu. Bila aku kembali ke sini, aku mula mendaki lereng-lereng gunung dan berkuda dekat sini, jadi aktif balik. Aku mula teringat macam mana rasanya menjadi muda balik. Bila aku kembali ke sini, aku cuba lalui balik perjalanan yang pernah aku jejaki dulu, supaya memori lama tu datang balik. Supaya aku ingat balik apa yang pernah aku tempuhi sebelum ni. Supaya aku ingat balik diri aku yang dulu. Kali ini aku ke sini untuk membawa pengembara dari Malaysia untuk eksplor kawasan pergunungan di Kyrgyzstan ni dan experience secara hidup orang-orang Kyrgyz. Lepas aku travel di Pulau Jawa di Indonesia hari itu, aku kembali ke KL kejap untuk ambil barang-barang aku dan aku terus ke Kyrgyzstan. Aku jadi guide dekat sini untuk bawa beberapa grup Malaysian traveller dari Lensa Kembara, sebuah travel agent yang buat fotografi trip ke serata dunia. Trip pertama kita orang start awal bulan 9 di akhir musim panas, dah nak masuk autumn, jadi turis lain dah mula kurang. Jadi, lagi enjoy travel dengan grup aku ni pasal tak perlu bertembung dengan grup pelancong yang lain. Dan autumn ni memang salah satu musim favourite aku pasal aku suka tengok warna pokok ni jadi kuning kemerahan. Inilah pengasas Lensa Kembara, Hafiz, dan isterinya, Linda. Sebelum Kyrgyzstan, diorang baru habis buat trip di Iceland dan Pakistan. Hafiz ni juga adalah seorang fotografer. Jadi semua trip Lensa Kembara ni akan dapat gambar yang cantik-cantik dari Hafiz ni. Memang puas hati bila tengok gambar-gambar yang dia snap. Disebabkan salah satu objek utama trip ni adalah fotografi, aku pun concentrate bawa grup Lensa Kembara ni ke tempat nature yang cantik-cantik dekat sini yang mudah untuk kita akses dengan kereta tanpa perlu mengambil masa yang lama untuk hiking. Boleh dikatakan, semua participants dalam grup yang aku bawa ni adalah orang-orang yang dah biasa travel, yang dah travel ke banyak negara. Kerana biasanya, orang Malaysia yang baru start travel akan pergi ke bandar-bandar besar di Europe dulu, kemudian perlahan-lahan ke Balkan dan Eastern Europe, kemudian barulah ke destinasi lain seperti di Asia Tengah ni. ...90% Kyrgyzstan ni adalah bergunung ganang,
Jadi tujuan semua orang yang datang ke negara ni adalah untuk tengok pergunungan Tian Shan ni. Jadi masa first day lagi, aku akan bawa diorang masuk ke kawasan pergunungan di sini. Dalam trip aku ni, itinerary aku biasanya akan lebih relax dulu untuk hari pertama dan kedua kerana diorang ni selalunya perlu berehat dulu lepas mengharungi long haul flight dari KLIA yang selalunya akan berhadapan dengan long transit di Dubai sebelum sampai ke Kyrgyzstan. Bila dah hari ketiga, barulah perlahan-lahan aku bawa diorang naik ke tempat yang beraltitude lebih tinggi di pergunungan Tian Shan ni. Berbanding dengan sebelum zaman pandemik dulu, Kyrgyzstan sekarang ni memang dah lain. Dah makin mahal kalau dibandingkan cuma dengan tahun 2019 sebelum zaman pandemik dulu. Semua dah naik harga, baik dari segi makan, tempat tinggal ataupun apa-apa barang keperluan harian. Tapi yang bagusnya, ramai orang dah bekerja sekarang, tak macam dulu yang banyak masalah pengangguran. Peluang pekerjaan dah makin banyak dekat sini. Dan turism diorang dah jauh makin maju berbanding dengan masa kali pertama aku dekat sini dengan basikal masa tahun 2010 dulu. Orang Kyrgyz terutamanya golongan muda dah lagi ramai cakap English. Orang kampung dah lagi peramah, dah lagi biasa dengan pelancong luar. Satu cabaran aku untuk guide pelancong Malaysia dekat sini adalah supaya diorang boleh experience negara bergunung ganang ni sebanyak mungkin tanpa perlu melalui perjalanan yang terlalu panjang dan membebankan. Kebanyakan tempat-tempat yang cantik dekat Kyrgyzstan ni sebenarnya terletak jauh di dalam pergunungan, jadi aku kena pandai pilih tempat-tempat yang tertentu je untuk bawa diorang ni experience sesuatu yang unik tapi masih selesa supaya memory tu akan kekal dalam ingatan. Mula-mula aku risau pasal grup aku ni ada yang dah berumur. Tapi lepas beberapa hari, diorang semua jadi positif. Walaupun tak ada pengalaman, tapi semua duduk atas sadel kuda. Mula-mula je ada yang takut, tapi tak sampai 10 minit, kesemua diorang dah mula confident mendaki bukit-bukit dekat sini dengan berkuda. Dan kita orang bersama-sama menikmati pemandangan di pergunungan Tian Shan ni dari sadel kuda. Travel dengan grup ni lain dengan masa aku travel solo dulu. Kena motivate each other. Kena make sure semua berfikiran positif. Bila semua dah positif, memang best travel dalam small group ni. Walaupun semua datang dari background yang berbeza, tapi bila dekat sini, kita orang jadi rapat
dan aku rasa yang diorang ni macam family aku sendiri. Masa aku mula-mula travel dulu, aku suka nature, suka tengok gunung, tasik semua ni. Tapi bila dah lama-lama, aku mula suka tengok culture. Aku suka bergaul dengan orang lokal. Jadi dalam trip Kyrgyz aku ni, aku nak diorang semua pun experience benda yang sama. Dan salah satu benda yang aku buat adalah arrange Kyrgyz folklore show di tepi tasik Isikul supaya grup aku dapat experience music Kyrgyz yang tradisional. Yang menarik tentang persembahan diorang ni adalah diorang pakai pakaian tradisional diorang yang lengkap dan kadang-kadang diorang akan buat persembahan ni di tepi pantai di Tasik Isikul. Jadi nampak begitu menarik. Selain daripada China, Pakistan dan Afghanistan, Kyrgyzstan ni juga termasuk dalam laluan sutra pada masa silam, di mana laluan tu masuk ke lembah Fergana dan pergunungan Alai di selatan Kyrgyzstan sampailah ke tempat-tempat yang kita orang lalu ni. Jadi culture kat sini memang very colourful pasal diorang dah expose kepada pelbagai culture luar seperti Cina, Mongol, Parsi, Arab dan semua bangsa lain yang tinggal di sepanjang laluan sutra ni. Dan nomadic culture dekat sini masih lagi kuat dan masih boleh dilihat sehinggalah hari ini. Berbanding dengan travel masa musim panas, musim luruh ni agak challenging kerana kawasan tanah tinggi dah makin sejuk dan jalan banyak dah tutup. Dalam semua grup yang aku bawa, cuma satu grup je yang dapat naik ke Tasik Songkul, sebuah tasik gunung yang beraltitude setinggi 3000 meter kerana tempat tu dah tutup dan jalan gunung nak ke sana pun dah bahaya kerana penuh dengan ais dan salji. Tapi satu grup ni bertekad nak ke sana juga. Jadi kita orang gunakan kuda dan redah jalan gunung ni. Memang aku respect grup aku ni. Walaupun sesetengah diorang tak ada experience, tapi diorang ni begitu positif. Walaupun perjalanan ni agak lama dan memenatkan, tapi view dia seluas-luas mata memandang. Boleh nampak pergunungan Tian Shan di sebelah China dari sini. Dan pada waktu malam pula, Milky Way menyala megah di langit Kyrgyz ni. Kalau dekat bandar tepi laut macam di Sempurna di Sabah sebagai contoh, ada pasar-pasar jual makanan laut yang fresh dan boleh tengok nelayan yang baru balik dari laut menjual hasil tangkapan laut yang baru ditangkap. Dekat Kyrgyzstan ni pula, ada animal bazaar, pasar yang menjual binatang hidup seperti kambing, lembu dan kuda. Dekat sini, kita boleh tengok pengembala binatang dari segelap pelusuk wilayah ni datang ke sini membawa haiwan-haiwan diorang untuk dijual. Tapi animal bazaar ni buka seminggu sekali je. Kalau dekat bandar Karakol ni, dia cuma buka hari Ahad. Tempat ni memang sesak dan ada beribu binatang dekat sini. Jadi bila dah beribu binatang, jalan dekat sini pun penuh dengan najis binatang. Jadi cuma yang tahan je boleh ke sini. Tapi experience dia memang unik. Dekat sinilah aku beli kuda-kuda aku dulu. Memang agak mudah sebenarnya nak jual beli binatang dekat sini.
Tempat ni terbahagi kepada tiga bahagian. Bahagian jual kambing, lembu dan yang terakhir sekali adalah kuda. Lepas zaman pandemik hari tu, semuanya dah naik harga dekat sini. Dan seekor kuda pun paling murah yang dijual adalah sekitar $1,200. Dan bagi aku, bahagian kuda ni lah yang paling menarik. Mungkin juga pasal terasa nostalgic masa zaman aku jual beli kuda dekat sini hampir 10 tahun yang lepas. Dan disebabkan negara ni bergunung-ganang, bagi diorang kuda ni dah macam motor. Boleh dikatakan penunggang kuda yang paling skillful aku pernah tengok adalah daripada sini. Kerana bukan setakat sebagai alat pengangkutan, tapi kuda ni juga digunakan sebagai salah satu permainan tradisional masyarakat nomad Kyrgyz dan Asia Tengah, iaitu Kokboru. Dan dekat sini pun, kita dah boleh tengok kadang-kadang diorang bermain sesama sendiri atas kuda masing-masing. Kita orang ke satu perkampungan di pedalaman wilayah Narin untuk melihat sukan Kokboru ni. Sukan ni memerlukan kekuatan dan skill berkuda yang tinggi. Bayangkan, memecut dengan kuda sambil memegang bangkai kambing seberat 30 kg sebelah tangan. Pada masa yang sama, penunggang kuda dari pihak lawan cuba untuk merampas bangkai kambing tu, memang bukan mudah. Kokboru ni dimainkan sejak zaman nenek moyang diorang lagi untuk melatih diorang jadi skillful, kuat dan berani dalam berkuda supaya diorang boleh melindungi haiwan peliharaan diorang dari serangan serigala. Kalau di tempat-tempat lain di dunia ni orang lain sibuk bermain bola sepak ataupun sukan-sukan yang lain, saudara Kyrgyz kita jauh di pergunungan Tian Shan ni sedang seronok bermain permainan tradisional diorang. Bila aku perhatikan diorang ni, aku selalu teringat dengan Riders of Rohan dalam movie Lord of the Rings. Sepanjang-panjang dari Mongolia sampailah ke tanah Kyrgyz ni, memang inilah bangsa Rohan yang sebenar. Riders of Rohan dalam real life. Bila semua trip aku dah selesai, aku kembali ke Bishkek, ibu negara Kyrgyzstan. Spasiba, bratan. Biasanya, akan ada sehari untuk grup aku berehat di sini, makan sedap-sedap dan pergi shopping dulu sebelum balik ke Malaysia. Inilah salah satu dari kawan rapat aku di sini, Ruslan dan Aizada. Aku tak ingat macam mana kita orang kenal dulu, tapi kita orang berkawan memang dah lama dan kita orang buat tourism di Kyrgyzstan ni bersama-sama. Masa aku hantar grup aku ni ke airport, aku terasa sebab pula. Cuma beberapa hari sebelum tu kita orang ni adalah orang asing. Tapi sekarang aku terasa macam diorang ni family aku sendiri. Mungkin aku senang rapat dengan diorang pasal aku sebenarnya jarang travel dalam grup. Dah bertahun aku bergerak solo. Lepas kerja guiding aku dah selesai, aku kembali ke pergunungan Tian Shan. Sekali lagi aku bergerak solo. Bila dah bertahun tak travel sejak zaman COVID hari tu, aku rasa kurang fit berbanding dulu. Rambut pun dah makin putih. Mampu lagi ke aku bergerak macam dulu? Mampu lagi ke aku kembali ke jalanan satu hari nanti? Thank you.
Kadang-kadang terasa aneh. Kalau dekat KL, aku kena pakai Google Maps untuk navigate jalan-jalan yang complicated dekat sana. Tapi dekat gunung ni, aku boleh turn off phone aku dan jalan sejauh mana yang aku nak. Aku cuma perlu tengok bayang aku sendiri atau kedudukan matahari dan aku dah tahu arah mana yang patut aku pergi. Semuanya terasa simple bila aku berseorangan dengan alam ni kerana aku tak perlukan barang yang banyak untuk hidup dan hidup ni terasa ringan sangat, tak ada beban. Lagi sikit barang aku, lagi aku rasa aku menghargai setiap benda yang aku ada dan semuanya terasa amat berguna. Makanan paling sedap aku pernah makan adalah makanan simple yang aku masak sendiri pakai air sungai. Aneh, tetapi itulah yang pernah aku lalui. Tidur beralaskan rumput dan berbumbungkan langit malam terasa lagi lena dari hotel 5 bintang. Dah terasa macam hotel beribu bintang. Okay, anyway, saya rasa lega dapat kembali ke wilderness macam ni. Benda ni macam mengingatkan saya kepada saya punya trip-trip yang dulu, saya punya cycling trip yang bertahun-tahun dulu tu, di mana saya memang hidup very simple. Saya ingat lagi dulu masa saya mengayuh bertahun-tahun tu, barang-barang yang saya perlukan cumalah barang-barang yang saya bawa dengan saya punya basikal tu. Dan daripada situ saya belajar hidup yang simple, hidup yang tak perlu bawa banyak barang. Barang-barang yang saya perlukan cumalah saya punya kemah, saya punya sleeping bag, saya punya alat-alat camping ni semua. Bawa sedikit makanan, you know, saya ada saya punya kamera, saya punya komputer, saya punya pakaian semua tu tak banyak, tapi saya rasa hidup ni very light, you know. Walaupun tak banyak harta, saya rasa macam lagi kurang saya punya possession, saya punya hidup ni rasa lebih ringan, lebih mudah. Dan saya tak ada banyak worry, disebabkan bila saya fikir kalau saya ada lagi banyak harta, saya punya worry tu lagi banyak. So itu salah satu benda yang saya alami dalam hidup saya mengembara ni. Dan selain daripada tu, saya juga pernah kena COVID 2 kali, dan saya tak tahu kenapa, tapi lepas saya kena COVID tu, saya rasa badan saya macam lain sikit. Saya dah rasa macam lemah, saya dah rasa mungkin saya rasa macam makin tua, you know. Bila saya panjat bukit pun saya rasa macam mengah. Bila saya lari laju pun rasa macam mengah, you know. Stamina dah kurang. Dan daripada situ saya rasa macam tak confident. Saya rasa macam boleh lagi ke saya buat benda-benda yang saya buat dulu, you know. Boleh lagi ke saya mengayuh basikal long distance, bawa load yang berat semua ni. Boleh lagi ke saya panjat gunung-gunung ni semua, you know. Dan bila saya balik ke sini, balik ke Kyrgyzstan, saya rasa macam lega sikit. Saya try panjat gunung-gunung kat sini, panjat bukit kat sini, dan saya rasa macam okey lagi. Mungkin tak sekuat dulu, tapi saya tak rasa daripada COVID. Mungkin ini adalah cuma daripada faktor umur, which is fine. Tapi saya rasa macam sekarang ni, saya rasa macam confident balik kalau saya nak buat adventure trip pada masa-masa yang akan datang. Kadang-kadang bila kita selalu mengimpikan sesuatu, impian tu akan bertukar menjadi perbuatan. Lama-lama, perbuatan tu bertukar menjadi habit. Dan perlahan-lahan, habit tu akan membentuk identiti kita. Disebabkan aku dah lama hidup di jalanan dulu, cara hidup ni dah sebati dengan aku. Dah jadi identiti aku. Aku dah terbiasa hidup simple. Aku tak rasa aku boleh hidup dengan cara lain. Sekarang ni aku dah lama tak mengembara bukan sebab aku stop, tapi cuma disebabkan ada beberapa perkara penting yang harus aku buat dalam hidup aku sekarang ni terlebih dahulu. Bila dah selesai tanggungjawab aku tu, aku akan kembali lagi ke jalanan satu hari nanti, kalau dibenarkan oleh Sang Pencipta. Ibarat matahari yang bersinar, sekarang ni dia cuma mendung seketika. Tapi mungkin awan-awan tebal tu akan beransur hilang tak lama lagi. Dan matahari tu sekali lagi akan bersinar di waktu petang sebelum ia terbenam sepenuhnya.